Setelah menguji sampel selama sepekan, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi memastikan ribuan unggas yang mati di empat kecamatan positif terinfeksi virus flu burung atau H5N1. Sementara Sukabumi adalah salah satu pemasok ayam potong bagi ibu kota Jakarta, selain Cianjur, Bogor, dan Banten. Kepastian bahwa unggas yang mati positif terinfeksi virus flu burung didapat setelah hasil pemeriksaan sampel unggas di Balai Penelitian Veteriner Kementan di Bogor selesai dilakukan. Dalam penelitian sampel unggas diambil dari empat kecamatan yakni kecamatan Cikidang, kecamatan Kabandungan, kecamatan Sagaranten, dan kecamatan Tegal Bulet, positif flu burung. Tak hanya itu, flu burung ternyata tak menyerang ayam saja, melainkan juga sudah menyebar ke jenis unggas lain, yakni bebek dan burung. Petugas dinas peternakan saat ini terus melakukan identifikasi ke berbagai daerah dan mulai melakukan penyemprotan disinfektan di kandang-kandang unggas milik warga yang wilayahnya termasuk zona merah positif burung. Sementara para warga di salah satu kampung yang seluruh unggasnya mati mendadak, kini dirundung rasa khawatir. Ditambah lagi 8 orang warga di sana menderita demam tinggi. Uh, informasikan dulu lah jumlah ternak yang kena flu burung ini ada empat kecamatan yaitu kecamatan Kabandungan kurang lebih 185 ekor, kemudian Cikidang 139 ekor, Tegalbulu 122 ekor dan kecamatan Segaranten 2.400 ekor. Ini cukup lumayan besar jadi ternak yang unggas ini yang kena itu bukan uh, unggas ayam saja tapi Ayam, bebek, itik dan puyuh ini. Nah. Pak, apakah ada peningkatan hasilnya gen? positif? Pak. Hasil berhasil, berdasarkan hasil balipet uh, itu adalah positif flu burung.